Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, bareng aku Anis. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk yang lagi hype banget. Kalian pasti tahu judulnya. Tadaa! Ini kebalik. Ini adalah Pond's Glitter Glow. Jadi aku se-excited itu, lihat packagingnya aja tuh udah hologram kayak gini, Little Pony, kesukaan anak aku juga suka, gak tahu diri banget. Jadi ini seriannya Pond's with Archita. Archita itu katanya beauty blogger gitu dari Thailand. Ini baru aja datang dan aku mau langsung review, aku gak sabar banget. Jadi aku beli yang glitter duo powder. Ini yang paling bikin aku tertarik banget. Kita mulai reviewnya dari sekarang. Dari packagingnya sendiri, lihat lucu banget dong, hologram kayak gini. Wow. Di sini ada tulisannya Pond's with Archita Glitter Glow Glitter Duo Powder. Ada gambar Little Pony-nya. Wow. Wih, cantiknya. Terus di belakangnya ada remnya dan tata caranya. Tunjukkan kilaumu dengan bedak glitter holografik yang tersedia dalam dua varian warna, purple dan yellow. Setelah aplikasikan pada wajah, sangat mudah digunakan untuk tampilan kilau seketika dan tahan lama. Cara pakai, taburkan bedak ke wajah atau gunakan kuas bedak yang halus untuk mengaplikasikan dua powder pada pipi, dagu, dan kening, atau bahkan sekitar mata, dan dapatkan efek kilau holografik seketika. Jadi, nanti apakah muka aku bakalan berhologram? Jangan lupa klik tombol subscribe dulu, abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @anisyuniaakbar, oke? Udah? Oke, lanjut. Selanjutnya di sini itu ada logo Unilever, di sini tulisan Thailand, gitulah pokoknya. Terus di sini ada BPOM-nya, expired-nya. Ini katanya bisa dipakai di mata buat highlight. Super easy, one swipe for instant shimmer and glow, long lasting shimmer and glow. Jadi nanti pasti muka aku glowing. Ini kebenaran banget, aku udah pakai foundation, cuma udah bleberan kemana-mana dari tadi pagi jam 7 pagi dan sekarang udah jam setengah 4 sore. Jadi kebenaran banget aku mau coba ini. Pas dibuka itu kayak gini, tuh balik lagi. Ini masih disegel. Di dalamnya itu kita buka. Pamparam-param. Wah, ini bisa buat ngaca. Oh iya, bisa buat ngaca. Cantik. Kelihatan kan? Ada aku di situ. Halo. Jadi ini harganya kalau nggak salah 49.000 apa ya? Dengan harga 49.000 kalian akan dapat 5 gram. Jadi ini baru dijual di officialnya Unilever yang ada di Shopee. Kayaknya ada di Tokopedia, cuma harganya masih 200.000 apa 300.000 gitu. Wow. Aku mau buka dalamnya. Ding 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 ding. Wah, dalamnya safety banget ya. Jadi ini yang warna kuning, ini yang warna purple. Terus bisa dibuka gitu kayak pintu ajaib. Tananang, wow 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 wow. Tuh. Satu lagi. Tuh, lucu banget kan? Tapi sayangnya enggak dapet puff atau kuasnya. Jadi kita harus menyediakan puff dan kuas masing-masing. Oke, langsung aja aku mau aplikasiin di mataku. Ini baru pakai eyeliner doang. Pengamannya udah aku buka dan dalamnya kayak gini. Kelihatan enggak? Nih, yang samping warna kuning, yang samping warna purple. Tuh, kayak gini. Terus ini ada glitternya kecil-kecil banget sih. Wanginya. Oh my God. Pasnya Pond. Aku suka banget sama wangi-wangi kosmetik Pond sih. Kayak BB Magic Powder-nya juga. Enak banget, kayaknya pengen nyium dulu. Ya Allah, enak banget. Ada suara bayi. Jadi pertama aku mau pakai yang warna ungu ini. Wow.
Ini mata aku nggak aku kasih primer, nggak aku kasih concealer, aku mau langsung aja deh. Nggak sabar soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, jadi kalau pas diaplikasiin di mata itu warnanya kayak silver. Iya. Jadi kayak gini pas diaplikasiin di mata. Wow. Aku mau coba di pipi. Ah, kebanyakan, bro. Kayak artis-artis Korea. Bermain di tanah. Sudah ada bertemu teman baru. Oh. Ada back sono. Itu ya yang nyanyi ya. Nikmatin aja ya. Jadi kayak kaca mukanya. Banjir highlighter ini ya. Saudara-saudara. Jadi hasilnya kayak gini kalau dipakein buat bedak. Glowing banget, tapi kelihatan abu-abu nggak sih di muka aku? Mungkin pakai foundationnya harus yang lebih putih gitu ya, biar hasilnya lebih bagus. Tapi overall aku suka banget sama hasilnya. Mukanya jadi glowing, kayak glowing dari lahir gitu loh. Jadi kesimpulannya dari si Pond's Glitter Glow ini, aku suka banget. Bisa buat highlighter, bisa buat eyeshadow. Tapi kalau buat eyeshadow kalian harus pakai concealer biar warnanya lebih intens, gak beleberan kemana-mana. Ini juga bisa buat highlighter di tulang pipi, di hidung, di atas bibir, sama di jidat. Atau buat kalian yang mau kelihatan glowing, glass skin gitu, kalian bisa jadiin bedak kayak aku kayak gini. Jadi glowing banget tuh kan. Oke, jadi segitu aja video dari aku tentang review si Pond's Glitter Glow ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan kalau ada informasi yang kurang lengkap, kalian bisa tanya di komentar box. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.